Bang, bang, ganggu nggak ini, bang? Iya, kenapa? Ini bang, gua mau tanya ini masalah cewek-cewek di Jakarta nih. Iya. Nah, kalau menurut abang itu, kalau cewek kan ada yang di sekitaran kita, bahasnya sekitaran Jakarta dan pinggirannya aja. Iya. Nah, kalau menurut abang, cewek cakepannya di Jakarta apa pinggiran Jakarta ini, bang? Pinggiran Jakarta mana nih maksudnya nih, Dek? Iya. Apa di luar Jakarta apa di mana nih? Di pinggiran Jakarta kan kayak Depok, Bogor, Parung. Nah, kalau umpama yang cakepan yang mana nih? Daerah kota apa Parung nih? Sebenarnya kalau untuk cakep, Dek, ya, itu lebih natural nih yang pinggiran kota. Oh, ya, lebih Jakarta. Berarti natural. Parung ya? Ya, bisa itu Parung, itu banyak tuh. Kalau Jakarta yang cakep daerah mana? Jakarta biasanya itu Melawai, Blok M. Itu ada di situ. Tapi kalau umpama masalah fee, Malan mana? Wah, kalau Jakarta itu pasti jauh ya? Iya, Solo di daerah pinggir kan ya gocak gue dapet. Pokoknya kalau udah magiin aja, udah 20.000 gue dapet. Itu magiinnya subuh apa jam berapa? Kira-kira jam 5 ya tuh. Kira teman saya pengalaman. Teman saya. Berarti intinya orang lain nih, pengalaman orang lain nih, ya, bukan abang. Dengar dari teman saya tuh. Tapi kalau kita bahasnya daerah Parung ya. Iya. Kalau daerah Parung itu hampir rata-rata sebenarnya penduduk situ apa pendatang itu, bang? Parung ya? Iya, Kauripan. Parung itu biasanya dari ini. Jangan sebutin lokasi sih, intinya pendatang apa? Pendatang ya. Ya, jadi dia mendatang cari uang di situ. Oh. Dari kampung ke Jakarta. Nah, itu sama gitu. Berarti bukan asli orang situnya ya? Ya, kebanyakan dari pendatang. Kalau seumpama nih, abang sebagai warga situ, menurut abang meresahkan apa bikin seneng, bang? Kalau untuk prostitusi ya? Iya, paham sendirilah gitu kan. Oh iya, kalau dari saya sih, kalau dari warga situ emang meresahkan itu, pak. Iya. Meresahkan karena tiap malam ini rame lah, apalah. Jadi meresahkan sekali tuh. Kalau bisa di pindahkan ya? Pindahkan lah. Brengsek. Kalau abang sendiri pernah gak nyoba jalan-jalan malam ke sono? Saya gak berani, pak. Oh, berarti cukup lewat doang udah kelihatan ya? Iya, saya cuma lewat terus denger-denger dari teman. Seperti itu sih. Jakarta katanya sih seperti itu juga, cuma bunyi itu wah mahal. Kalau yang Parung sama yang dulu yang pernah di daerah Jawa Barat tuh Jakarta Barat ya. Itu yang gede itu yang sekarang jadi taman, itu namanya apaan ya, bang? Mana ya? Yang dulu udah digusur, yang gubernur yang kemarin, gua enggak mau nyebutin, terus jadiin taman. Aduh, lupa lagi. Yang lupa saya. Kali Jodoh. Oh, itu. Itu sama sono yang pinggiran gedean mana itu? Sebenarnya gedean ono sih. Yang ono ya? Iya. Harga terjangkau gak? Harga terjangkau. Cuma main ala kadar ya kalau main. Udah. Ala kadar itu ya, pinggir. Iya.